Mrs. Hien in Taibing Province gave birth to 5 children, all without eyes. Akibat kesan bahan kimia, sampai sekarang ramai bayi-bayi yang lahir di Vietnam yang lahir dalam keadaan kurang upaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. May to just create content, make your smile. Okay, so untuk video kali ni aku nak cerita pasal Perang Vietnam. Mungkin bagi kita Perang Vietnam ni sudah tamat 40 tahun lepas. Tapi kalau bagi masyarakat di Vietnam, peristiwa perang dengan tentera Amerika ni yang berlaku 40 tahun lepas tu, kesan dia kita boleh tengok sampailah hari ni. Kalau kita tengok kan, ramai kanak-kanak dekat negara Vietnam yang ada mengalami masalah genetik yang pada akhirnya menyebabkan banyak bayi yang lahir dalam keadaan kurang upaya. Benda ni tak lain tak bukan oleh kerana senjata kimia yang digunakan oleh tentera-tentera Amerika semasa perang yang berlaku di Vietnam tu, iaitu dikenali dengan nama Agent Orange. Sebelum aku memulakan video ni, bolehlah support aku dengan klik butang like dan subscribe channel ni. Terima kasih. So, sejarah ringkasnya, Perang Vietnam berlaku pada tahun 1955 sehinggalah ke tahun 1975. Perang yang berlaku ni di antara pemimpin komunis di utara Vietnam dan pemimpin anti-komunis di bahagian selatan Vietnam. Masa ni, negara Vietnam masa ni belum lagi bergabung yang macam negara Vietnam yang kita tengok hari ni. Jadi, oleh kerana tak nak bagi pengaruh komunis ni makin berkembang, maka Amerika Syarikat mula masuk campur dalam perang di Vietnam. Bermula dari sinilah pihak Amerika Syarikat tiap-tiap tahun akan hantar tentera-tentera mereka untuk pergi berperang di Vietnam. Tujuan dia untuk menghalang pengaruh komunis ni di Vietnam ni makin berkembang. Jadi itulah tujuan pihak Amerika Syarikat. Cabaran nak berperang dekat tempat orang ni susah. Tentera-tentera Amerika kurang tahu pasal selok-belok kawasan hutan di Vietnam berbanding dengan tentera-tentera komunis. Dalam masa yang sama juga, tentera komunis sangat mahir dalam taktik serangan gerila sebelum mereka semua ni akan melarikan diri bersembunyi ke kubu ataupun terowong yang mereka bina di dalam hutan. Jadi itulah kelebihan tentera-tentera komunis masa tu. Untuk mengatasi kelebihan pihak komunis, pihak Amerika Syarikat mula ambil keputusan untuk menggunakan senjata kimia dengan memusnahkan hutan tempat persembunyian tentera-tentera komunis. The US military responded to the problem by assaulting trees and brush with a potent herbicide nicknamed Agent Orange. Untuk kita faham, Agent Orange merupakan salah satu bahan kimia yang ada herbicide dan defoliant, iaitu kalau dalam bahasa mudahnya dia macam racun untuk menghalang pertumbuhan pokok, dan ianya sangat-sangat berbahaya kepada alam sekitar dan termasuklah dalam segi kesihatan manusia ni sendiri. Dalam situasi perang yang macam ni, mereka semua ni dah tak fikir kesan jangka panjang apa semua dah. Yang penting mereka menang perang tersebut. Mỹ nó đã tàn bạo, cho nên là như nữ như chúng tôi cũng phải vào chiến trường để góp phần đánh Mỹ. Thế mà không may mà bị như thế này thì nó quá độc ác, ảnh hưởng cả một gia đình, cả một thế hệ. Tôi còn về sau này cả mình nó đột nào nó đi chưa biết, tại vì có khi là bảo cái đời cháu nó còn phải thế. Thì nếu không có Mỹ sang đây thì... Mesti korang terfikir, rakyat Vietnam Selatan tak bantah ke dengan semua benda yang pihak Amerika Syarikat yang buat ni kan? Kenapa tak buat demo ke apa kan? Pertama sekali, diorang ni dah dijamin bahawasanya penggunaan Agent Orange ni tak akan memberi kesan kepada manusia. Dan benda ni juga dipersetujui oleh Presiden Ngo Dinh Diem, iaitu pemimpin Republik Vietnam di bahagian selatan. Oleh sebab tu, semburan Agent Orange telah dilakukan dari tahun 1961 sehinggalah ke tahun 1971. Hampir 10 tahun lamanya diorang duduk buat semua benda ni. K
kalau ikutkan kira-kiranya 1.7 juta hektar hutan di Vietnam ni telah rosak. Memang tu pun tujuan asal dia, merosakkan hutan yang ada untuk komunis keluar daripada persembunyian. Tapi kesan dia sampai sekarang ni masih banyak lagi tempat dekat sana yang tumbuhan pokok apa semua ni tak boleh nak tumbuh hidup dekat tanah yang terkesan dengan semburan Agent Orange. Bayangkanlah, dalam masa hanya 10 tahun je, seramai 4.8 juta rakyat dekat Vietnam tu yang terdedah dengan bahan kimia Agent Orange ni. Dalam masa yang sama juga, benda ni menyebabkan 400,000 orang yang meninggal dunia dan kira-kira 100,000 orang daripadanya adalah kanak-kanak. Kebanyakan daripada mereka pada awalnya akan mengalami sakit mata, masalah kulit dan masalah usus. Yang sedihnya lagi, tahun berganti tahun, makin banyak kelahiran di Vietnam ni yang lahir-lahir je dalam keadaan kurang upaya. Benda ni akibat daripada perubahan genetik yang berlaku. Kiranya, kesan perang yang berlaku di Vietnam 40 tahun lepas sampai sekarang, sampai ke hari ni, ramai bayi yang lahir dalam keadaan kurang upaya. Why is it still affecting children now? This is third and fourth generation. One thing is that the toxin can be transmitted from mother to the babies. Akibat dianggap macam beban bagi keluarga, ramai bayi yang lahir dalam keadaan kurang upaya ataupun OKU ni akan ditinggalkan oleh keluarga mereka sendiri di Peach Village, iaitu suatu tempat yang kerajaan Vietnam buat bagi menempatkan golongan kanak-kanak yang kurang upaya apa semua ni. Dekat sini juga, mereka ada simpan kira-kira 150 janin bayi yang kurang upaya dan yang meninggal dunia semasa lahir. Ada macam-macam jenis kurang upaya kita boleh tengok. Ada yang berkepala dua lah, lepas tu ada yang cacat full anggota badan lah, macam-macam. Kalau ikutkan kan, semua jenis kurang upaya dekat sini, semuanya yang jenis yang kita jarang tengok, jarang jumpa. Ngeri kan? Mereka awek semua mayat bayi dalam balam macam tu bagi tujuan penyelidikan. Dalam masa yang sama juga, mereka simpan semua benda ni untuk mengingati kesan buruk penggunaan senjata kimia semasa Perang Vietnam yang lama dulu. Maybe that toxin can make a problem for gene mutation, and after that it's become a genetic disease and can transmit to many many generation, maybe forever if the mutation happen. But I don't know, we need the answer. Yang jelasnya, penggunaan senjata kimia semasa perang di Vietnam ni memang kita nampak kesan buruk dia kan. Apa pendapat korang tentang Agent Orange ni? Sebelum tu juga, walaupun tentera Amerika Syarikat guna senjata kimia dalam perang di Vietnam ni, mereka semua ni, tentera Amerika ni, tetap kalah dengan komunis di Vietnam. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ni. Okey, itu saja bersama aku ni Ameh. Salam.